So. So. Hmm. Kita dah tekan. Dah on dah. Dah. Terus jambu. Hey. Oh, miri. Ya Rabbi. Boleh lupa subscribe. Subscribe channelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada ahli-ahli panel penarafan yang saya hormati, yang datang dari jauh dan datang ke sini, datang ke Miri untuk menilai kemampuan kami di Miri. Pada hari ini saya nak bercakap tentang kelab pidato perdana. Kelab pidato perdana telah ditubuhkan pada tahun 2009 dan baru sahaja pada bulan April yang lepas menyambut ulang tahunnya yang ke-10 tahun. Dengan adanya 10 tahun pengalaman ini, Kelab Pidato Perdana telah mengembangkan sayapnya ke serata Malaysia dan kini ianya berada di Miri. Lantas dengan itu, kehadiran panel-panel yang sedia ada pada hari ini adalah untuk menguji, menilai penarafan yang akan diberikan kepada ahli-ahli KPP Miri kami di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Pada hemat saya, kenapa Kelab Pidato Perdana relevan berada di Miri? Saya seorang yang suka bercakap. Namun bila kita bercakap, ada kalanya kita tidak pasti sama ada apa yang kita buat itu adalah betul atau salah. Apa yang kita buat berdasarkan apa yang kita rasa dan apa yang kita nak sampaikan pada orang. Sampai atau tidak, belum pasti. Sama ada saya bercakap hari ini boleh didengar oleh Anda, oleh tuan-tuan, oleh puan-puan, saya sendiri pun tidak pasti. Jadi bagi saya, dengan adanya Kelab Pidato Perdana beradanya di Miri, maka ianya adalah satu platform untuk orang-orang di Miri ini memperbaiki pengucapan awam, bercakap dalam bahasa Melayu. Inilah yang kita nak capai dalam misi dan visi Kelab Pidato Perdana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan untuk ini saya teruskan kepada kenapa saya mengikuti Kelab Pidato Perdana. Pertama sekali minat. Pertama sekali minat, dan minat ini datang sendirinya apabila saya melihat iklan di Facebook bahwasanya akan ada satu kelab pidato perdana. Namanya saja sudah memberitahu bahwa ianya adalah mengenai pengucapan di dalam bahasa Melayu. Itu yang pertama. Jadi minat saya timbul untuk saya belajar memahami bagaimana sebetulnya
kaedah ataupun cara-cara untuk kita berbuat membuat pengucapan awam dengan lebih baik, tersusun, teratur dan sempurna. Jadi inilah azam saya apabila saya mengikuti program Kelab Pidato. Saya berminat juga untuk mengembangkan Kelab Pidato Perdana ini kepada rakan-rakan saya yang lain. Namun masalah yang ada pada kita adalah ramai yang tidak nampak mungkin pada nama Kelab Pidato Perdana tersebut. Bila pidato, bila disebut pidato, konteks pidato tersebut adalah, oh itu zaman sekolah dulu. Dulu saya sekolah pidato. Sekarang saya sudah bekerja, sudah tua, sudah ada anak, sudah ada istri, takkan nak pidato lagi. Nah, jadi dengan ini ianya telah memberikan satu impact bahwa Kelab Pidato Perdana ini digunakan oleh yang masih memerlukan seperti sekolah, university, college dan sebagainya. Mereka tak nampak kepada apa yang di dalam misi dan visi Kelab Pidato Perdana. Sesungguhnya kita nak memartabatkan bahasa Melayu dan meningkatkan lagi penggunaan bahasa Melayu dan memperbaiki pengucapan awam di dalam penggunaan seharian kita di dalam masyarakat. Jadi untuk saya rumuskan bahwa Kelab Pidato Perdana saya mengalukan kehadiran Kelab Pidato Perdana di Miri dan juga berharap agar orang-orang Miri lebih ramai lagi yang boleh mengikuti kelas Kelab Pidato Perdana yang cuma diadakan 2 kali saja dalam 1 bulan selama 2 jam setiap sesi. Dan untuk itu saya sarankan kepada anda, jangan lupa bahwa bahasa kita ini adalah bahasa Melayu dan kita perlu perbaiki bukan saja di satu tahap yang kita bercakap di pasar dan di rumah, tapi juga ke satu tahap yang mana kita boleh membawa bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Jadi itu saja dari saya pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para juri, selamat datang kepada tetamu-tetamu. Selamat datang juga kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih kerana sudi menghadirkan diri dan sudi meluangkan masa untuk bersama sekali lagi pada malam ini. Pada malam ini saya ingin memberi perkongsian kisah pribadi saya. Kisah pribadi saya tidaklah agak menyeronokkan ataupun tidaklah agak seronok. Pada saya ianya adalah satu pengalaman yang mungkin agak susah untuk saya lalui, tetapi ianya memberi satu pengajaran untuk sepanjang kehidupan saya. Ianya bermula daripada selepas saya menghabiskan persekolahan tingkatan 5, kemudian selepas saya menghabiskan tingkatan 5, saya berhasrat untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi saya membuat keputusan dan saya mengajar
saya untuk pergi mendaftarkan diri untuk masuk ke mana-mana universiti. Kemudian dalam sesi dalam tempoh menunggu keputusan untuk saya berjaya memasuki universiti, mana-mana universiti dalam tempoh masa tersebut, saya menghabiskan masa dengan bekerja separuh masa ataupun kita kata part-timer. 6 bulan saya bekerja di sebuah premis bakery, membuat roti. Kedai membuat roti. Jadi selama 6 bulan saya hanya bergaul dengan kelompok yang di dalam kilang itu sahaja. Pengalaman saya berada di luar tidak begitu banyak. Kemudian selepas 6 bulan saya mendapat panggilan bahawa saya berjaya memasuki ke Universiti Teknologi Barat, di mana saya telah mendapat tawaran untuk khusus diploma dalam diploma berkenaan sistem maklumat, di mana ia menempatkan saya di Arau Polis. Kursus tersebut selama 3 tahun tu terlalu banyak yang saya lalui. Pada semester pertama, keluarga saya menghantar saya hingga ke Arau Polis. Pengalaman saya masa mula-mula untuk mendaftar masuk ke universiti, ada sedih, ada gembira. Yang gembiranya adalah yang menghantar saya bukan hanya mak ayah saya, tetapi nenek saya pun ada juga. Datuk sebelah mak saya ada, datuk nenek sebelah ayah saya pun ada. Kemudian keluarga ayah saya, adik lelaki ayah saya pun ada, dia bermastautin di Kuala Lumpur dan dia pun mengikuti kami untuk ke Arau Polis. Dalam perjalanan kami yang pertama kali menjejak kaki ke bumi Semenanjung, rasa teruja, sangat-sangat teruja, sebab itu pertama kali kita menjejak kaki ke negeri orang. Datuk saya kedua belah, datuk saya tu memang agak teruja juga, sebab saya cucu pertama yang berjaya untuk masuk ke universiti. Jadi mereka pun agak seronoklah, agak teruja untuk menghantar saya masuk ke universiti. Jadi dalam perjalanan agak seronok. Dalam perjalanan kita boleh tengok pemandangan sawah-sawah padi, pemandangan di mana semasa di KL, semasa di Kuala Lumpur, bangunan-bangunan yang tinggi. Dan apabila perjalanan untuk sampai ke negeri Polis, sebelum itu adalah Kedah, sebelum itu lagi adalah Penang. Jadi sepanjang perjalanan tu kami nampak gunung-gunung, bukit bukal yang sangat tinggi, yang sawah padi dia terbentang luas, memang sangat cantik. Pada pertama kali kita tengok pun kita rasa seronok tengok, teruja tengok pemandangan tu hijau. Apabila kami sudah berada di Arau, tiba masa untuk sesi saya pendaftaran, untuk mendaftarkan diri. Pada masa saya nak mendaftarkan diri sebelum masuk, tanpa semena-mena ada konflik berlaku antara kami satu keluarga. Konflik tu tak tahu kenapa tiba-tiba ada konflik, di mana bila mak ayah saya nampak mak ayah saya, mereka bergaduh dengan adik-beradik sebelah ayah. Mungkin adik-beradik sebelah ayah ada tercakap sesuatu yang tidak menyenangkan, jadi ayah saya pun
ayah saya pun agak terkuris hati semasa nak menghantar saya tu. Jadi di situ ada adegan drama, drama tangis, tangis menangis di situ. Saya pun turut menangis, atuk-atuk saya pun turut menangis sekali. Bila ada drama macam tu, saya rasa seperti kenapa perlu berlaku yang begini? Kenapa perlu adanya adegan ini? Sedangkan ini adalah hari untuk kita bergembira. Bergembira. Lepas tu, sebelum mereka mahu saya, ada yang merajuk. Antaranya pakcik-pakcik saya lah merajuk. Mungkin mungkin mereka terasa hati dengan apa yang atuk-atuk saya atuk ayah, mungkin apa yang ayah mereka bagi tahu mereka pada masa itu. Jadi saya dengan mak saya ni, saya dengan mak saya ni pun terasa hati juga masa tu. Kenapa perlu bergaduh untuk time macam ni, masa macam ni. Jadi kami mengambil keputusan, saya dan mak saya turun daripada kereta, masuk jalan kaki sendiri, masuk ke hostel. Bila mereka nampak keadaan macam tu, mereka pun ambil keputusan untuk berdamai. Dan 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 di situ kami pun kami pun masing-masing memohon maaf sesama sendiri. Jadi sebelum mereka nak, sebelum mereka berangkat untuk meninggalkan saya dalam keadaan yang agak sayu juga, untuk saya saya mengucapkan selamat tinggal dengan mereka. Apa boleh buat, so saya hanya tinggal di sana dan mereka pun berangkat pergi balik ke balik semula ke Kuala Lumpur dan balik ke Sarawak. Dan itu sahaja pengalaman daripada saya. Sekian, terima kasih. Musa. Okey, layang. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat malam kepada semua para juri dan para hadirin yang hadir serta rakan-rakan seperjuangan. Malam ini saya nak menceritakan sebuah pengalaman saya, iaitu pengalaman semasa saya semasa saya membuat latihan, latihan praktikal selepas 2 tahun setengah saya mengambil diploma jurusan perhotelan dan pelancongan. Permulanya daripada saya membuat praktikal di travel agent, iaitu iaitu travel agent Transworld Travel Miri. Saya saya telah ditugaskan sebagai sales marketing, iaitu membuat marketing untuk Mulu Travel dan Mulu National Park dan Miah National Park. Dalam dengan izin menggunakan bahasa Inggeris. Okay. Pada yang pertama, pada mulanya saya diberi latihan untuk membawa sekumpulan wartawan dari Kota Kinabalu Sabah untuk melawat Mulu National Park, iaitu 3 orang wartawan dari Kota Kinabalu Sabah dengan saya dan seorang lagi iaitu dengan izin tour guide Mulu National Park. Pada hari itu pagi saya telah pergi ke lapangan terbang dan menuju ke Mulu National Park menggunakan kapal terbang. Dan kami telah tiba di Mulu National Park pada jam 9 pagi. Selepas itu kami terus ke hotel untuk untuk check-in, untuk mendaftar masuk. Selepas itu kami bertukar pakaian untuk bersedia melawat
buah yang terdapat di mulut, iaitu buah mulut yang mempunyai ada empat tempat, iaitu buah angin, buah clear water cave, buah lam dan buah Okay, pada mulanya kami telah melawat buah clear water cave, iaitu dengan izin buah clear water cave. Clear water cave mempunyai buah yang sangat cantik. Dia mempunyai air jernih dan dan tangga yang cukup tinggi untuk kami daki. Dan kedua iaitu buah lam cave. Buah lam cave dia yang kita lihat, iaitu muka seperti Abraham Lincoln, yang itulah buah lam cave. Dan selepas kami melawat empat buah tersebut dan kami balik ke hotel masing-masing, dan hari yang keduanya kami pun pulang ke Miri. Dan selepas itu hari ketiga pula, saya membawa wartawan tersebut ke Gua Nian National Park, iaitu mengambil masa 45 minit daripada Miri. Kami menggunakan van. Gua Nian adalah gua taman National Park yang kira tidak berapa popular di kalangan kita, kerana kita lebih mengenali Mulu National Park. Dan kalau dibandingkan dengan Jepun ataupun negara lain, dia orang lebih mengenali gua Mulu daripada Gua Nian. Kerana Gua Nian sekarang ini pun dia orang hendak menaik tarafkan dia punya fasiliti, kemudahan-kemudahan seperti penginapan, tempat-tempat plank walk, tempat berjalan menuju ke Gua Nian tersebut. Baru-baru ini saya ada pergi untuk gotong royong di Mulu National Park, di Gua Nian National Park. Saya dapati banyak lumut di sepanjang tempat pemegang kayu, dan dekat situ kami pun membuat gotong royong, membersihkan ranting-ranting yang patah dan lumut-lumut yang di tepi-tepi kayu tersebut. Dan ada juga yang di sepanjang perjalanan plank itu ada yang patah. Jadi kami ada seramai 8, kalau tidak silap saya, dalam 300 orang dari pelbagai jabatan polis PRA, balai bomba, jabatan rela. Jabatan sukarela, kami ada membuat jadi selepas itu kami diasingkan kepada kepada tiga kumpulan, iaitu satu kan, kumpulan A membersihkan di dalam Gua Nian National Park, dan saya ada kumpulan kedua membersih dari Nian National Park tu kami ke Gua Kasut. Jadi di Gua Kasut, sepanjang Gua Kasut tu kita mengambil masa sepanjang 45 minit hendak sampai ke Gua Kasut. So sepanjang perjalanan itu kami ada jumpa pokok yang patah, jadi kami pun gunakan kapak untuk membersihkan perjalanan plank ke Gua Kasut. Jadi ini adalah memberi kami semangat untuk pergi lagi. Jadi sebagai rakyat Miri sepatutnya bangga kita mempunyai dua tempat yang menarik, iaitu Gua Mulu dan Gua Nian National Park. Jadi sekian, terima kasih. Itu sahaja. Berapa minit? 7 sama kita. 7 setengah.